أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Gara-gara wong Islam manes kabeh, pasar kadung dikuasai Cina, semua kesempatan dikuasai. Sekarang sudah kelihatan sekian ratus triliun milik Cina, wong Islam jadi kaum buruh, jadi kaum pengemis. Asal usulnya dari dosa yang tidak amat-amat besar, ya rupa-rupanya malas. Mulai Nabi ku ista'adam di Nabi, masuk urutan kedua minal jub niwal kasal. Masa mu malas itu dosa cilik. Wong Islam nak iskan kukur-kukur, wah betah ra karuan. Wes kon kongkoi-kongkoi kon kukur. Betah ra karuan. Mulane jarene ulama-ulama riyen ada tiga hal sing mufsidatun lil mar'i ayya mafsadatin. Perusak segala perusak. Itu termasuk al-farah, sifat nganggur. Lewur mufsidatun ayya mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kata setengah nawan sampai pikir. Barang kuah syukur, ono partai-partai Islam di luar Endo, kus PKS, kus PBB. Barang kuah selip, partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran tenang. Tak kedodoran lagi ngiyangi. Ya, modal akumulasi, mergo males kan. Males galang masa, males dinamika. Barang keselip wong lu, gemak. Akhirnya nuduh Wahabi. Kayak kalah jurus menang nuduh. Bener ora kok menang. Bener gak penting wae pokoke gedeng-gedeng pokoke. Padha bareng kalah mbek Cina terus wah revolusi anti Cina. Ora usah anti kerja keras Cinane kiri wis wedi. Ya, tapi kowe revolusi koyo apa nak Cinane sugih kelar tuku tentara. Akhirnya wong Jawa demo dijogo mbek tentara Jawa. Berarti alat negara nglindungi aset Cina. Kowe mbok modalne nekat. Orang ngeri, kowe sing wong Jawa asli demo ora dilindungi negara. Kono Cina dijaga aparat negara. Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional. Cuman saya pikir, kados Indofood punya jaringan tepung yang sudah sekian juta cabang. Iku Indofood mutung, iku Indonesia bangkrut. Apa sakit, Gus? Bakul gedang goreng, bakul jajanan saya bisa gantung tepung. Iku pengimpor tepung pure. Niku negara tutup. Mulane kados SBY, kados presiden saja wedi jenenge Kadin wedi. Kamar Dagang Nasional. Iku nak ngintimidasi negara ngono. Negara karepe ya engkek kepengin rego turun, kepengin apa-apa mu murah. Jare bos-bos sing wis nguasai gurita nasional. Ngempak. Ya wis, nak ra mek badhe ya, ora dagang, tak prai rongmu. Ya negara serawani. Karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional. Dan itu kesempatan itu sudah diambil alih oleh Cina. Mutung ngoten tak mutungtuk nggur. Mutung urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kayak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah Cina semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu ping piro menteri perdagangan ngumpul noy. Bareng ngono dijawab, "Wes Bu Menteri, nak ora oleh mek badhe, aku tak ora gawe." Lu sak endo. Tapi ini berangkat dari akumulasi karena umat Islam sendiri malas. Padahal kata pakar-pakar ekonomi, andai kan setiap daerah itu memperdayakan potensinya. Dulu ketika minyak goreng sampai 12.000, gitu, gitu. Wong Indonesia kan geger. Itu kan banyak pakar-pakar menyarankan, andai kan setiap kampung punya kearifan lokal, bikin minyak kelapa sendiri, punya koperasi sendiri, itu ketergantungan pada minyak-minyak produsen besar rendah. Ujung-ujungnya moh ya mergoma, males sih balik nih bab nopo. Maru tak kesel, enggak meresi ya kes. Padahal dengan setiap kampung ada sentra-sentra kopra, ada sentra-sentra bikin minyak sendiri. Itu uang-uang produsen minyak, gampangannya coro-coro dasi gak gede.
juga sadar tidak begitu dibutuhkan, karena setiap masyarakat bisa menciptakan kebutuhannya sendiri. Atau tepung ya sami. Zaman babah kita nak gawe tepung ya kok deplok beras direwangi ngoten ya dadi tepung. Pemene saiki akeh selap jagung, selap beras. Lah ora gelem lakon ya mergo mah. Mas. Ora balik sing mari kacau balo iku mergo napa? Mas. Makanya itu termasuk dalam daftar hitam. Males itu termasuk ning Nabi daftar apa? Hitam, termasuk di na'udzubillah. Termasuk apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minal jubni wal kasal. Itu setelah kita berpikir panjang secara sosial, ternyata apa-apa yang oleh Nabi diistiadzai itu benar-benar punya dampak sosial yang luar biasa. Kita saja sebagai kaum Islam itu enggak serius dengan itu. Bahwa masalah itu dimudari, kenapa kemalas. Itu bahwa sampean punya anak sekolah di perawatan atau di kedokteran. Anaknya sampean sergap. SKS itu ditempuh sekian, materi pelajaran sekian. Sangka umumnya 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3. 6 tahun S2. Anaknya sampean malas. Amin DO, amin juga cuti. Akhirnya bengkak. Wes biaya tidak begitu terus bengkak kan? Gak biaya nih bengkak 6 tahun lagi lulus, kok mulai ya rada di popo mergo zaman sekolah mah. Padahal wong males biaya tinggi. Wong sibuk rapati rok mergo kita itu sih ibu. Lah nek wong males sak men rokokan. Lah iku mbok hitung. Mbok hitung biayane ya tinggi. Wes ra ngasil to dhuwit tukang ngentekno napa? Rokok. Makanya Nabi termasuk daftar hitam betul, wal kasal termasuk apa? Daftar hitam, cara Nabi termasuk apa? Termasuk diistiadai, minal jubni apa? Wal kasal. Oh, ini kita terusakan, ini saya ganti pasal. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Wala takfu anut siro, utawa aja nututi siro, tetapi tegese aja anut siro. Pejanut aja gawe keputusan, gawe standar mak ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedhi sira bihi kelan mapa ilmu napa ilmu. Kamu jangan bikin keputusan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'a sak temene pengrungon wal basara lan peningalan wal fu'ada lan ati ayil qalba tegese ati. Kullu ulaika te mengkono-mengkono kabeh kana ana apa kulun. Anhu sanging ikilah kabeh. Jadi dari semua yang diperbuat pendengaran, mata, dan hati iku mas'ulan dijalui pertimbangan atau dijalui tanggung jawab sapa sahibu wong kang duweni kulan mada ing apa fa'ala nglakoni sawulan bihi kelawan mas wala tamsilan aja lumaku sira fil ardi ing dalam bumi aja lumaku marohan hale sombong atau hale angkuh la marohin tegese sing duweni keangkuhan Polem angkuh bil kibri kelan ngakoni kesombongan. Wal khuyala ilan keangkuhan. Ini ngerasa bener dewi, ngerasa sugih dewi. Kenapa manusia tidak boleh angkuh? Inna kalan takhrikol ardh. Ini dia oleh nyepelekno pengiran. Sak melete-melete wong tidak bisa dibrono bumi. Inna kasak temne siro iku lan takhriko. Iku rabakal bisa dibrono siro al ardh ing bumi. Tafku bahati kesin dibrono siro ha ing ardh. Hatta tabluha sehingga tumeka sira akhiraha ing akhire. Oleh tumeka bikibarika sebab mental sombong sira. Walan tabluha lan ora tumeka sira aljibala ing gunung apane tulan apane dawane. Al makna te maknane ngene, annaka satemne sira la tablu iku ora tumeka sira hadal maqlak ing ikilah tumeka. Pake pamoko kali kaya apa taktalu. Napa jenenge sombong sira. Misalnya sampai tangklet, tapi tidak atas kesemiso menempuh beberapa gunung tertinggi di dunia. Tapi itu tidak karena kesombongannya, satu rumus ilmiah. Nah, karena sombong tidak bisa. Mereka bisa naik gunung tinggi karena ada teknologinya, ada panduan pengetahuan, ya, bahwa tingkat suhu sekian harus pakai ini, tingkat suhu sekian harus pakai ini. Nah, dengan demikian tidak karena kesombongannya, karena Tuhan bisa melecehkan
mletemu ngono dibeli sampe ning puncak Everest iku kudu nganggo jaket. Berarti kowe menungso sing cerdas dibeli gledek butuh jaket. Jadi pangeran nak melehno kan gampang. Dari kowe hebat, dibeli selamat tembantung jaket ngono wae. Berarti selamat tembantung barang sepe. Karena aku melete tenan kudune ora bergantung barang li barang liya. Ciri utama wong melete kan sawangane ora butuh wong liya ora li. Dibeli gledek isane selamat butuh napa? Jaket. Mengenai pengiraan melihat nama Nusa dan ngomong Namrud Rien mati ini buatan lewat pasukan militer, buatan lewat Jibril. Nah lewat Jibril terlalu terhormat. Soalnya Namrud hebat, yang mati ini luwehe. Ibu buka keren. Maksudnya mati ini jadi terhormat. Karena Namrud di mati ini Jib, ngeran mah. Gak mutu, mati ini waktu ini buatan mutu. Orang iso ngeleceh no. Namrud ini ku di mati ini ambek nyamuk sing lari ku hilang kita. Ora nyamuk utawa nyamuk lari citok terbang mlebu ning gone irunge Namrud. Mlebu nganti tok utek. Mati. Kuwi mlete-mlete leboni semut citok ning kuping. Ampun ampun tenan. Wong lara ditrenggi misale dilinggis iki sik pantes. Pancen dilinggis kok gak lo sik iso mlete. Leboni semut citok ning kupinge. Kok perang leceh nonton. Ya, meletemu ngono, gagamu ngono, pelepak-pelepukmu ngono, mbek semut sikok gegere gak kenan. Dadi pangeran dhewe sunah nglecehno mbek barang cilik. Mulane sampai ana ayat inna wa la yastahi ayadrika masalam ma faudatan fama Allah ora isin nak gawe perumpamaan nganggo barang-barang sing cara manusa sepele kaya nyamuk. Cara pangeran, teknologi nyamuk itu lebih canggih dibanding teknologi gajah. Allah nggih gajah itu gampang. Lebih kangelan. Padahal jumlah gajah sampai nyamuk akeh. Nyamuk. Padahal gawe ini lebih angel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.